para pencari fakta. Ternyata di dunia ini ada tempat tidur yang desainnya sama sekali berbeda dengan tempat tidur pada umumnya loh. Yap, inilah tempat tidur yang didesain dengan sangat kreatif, walau beberapa di antaranya memang terkesan aneh. Penasaran seperti apa tempat tidur itu? Simak deh ulasannya di video berikut ini. Hop, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari kami. La Monta Rosa. Entah gimana imajinasi pembuat tempat tidur spring bed seperti ini. Lihat saja bentuknya mirip roller coaster kan? Panjangnya gila-gilaan. Tapi seperti roller coaster, ada gundukan, tanjakan, ada juga penurunan. Ya, ada tempat tidur ini panjang dan rata, normal seperti spring bed lainnya. Pasti banyak orang yang bisa tidur di atasnya ya. Gak hanya kasurnya saja nih yang kayak roller coaster, besi-besi atau penyangga ranjangnya juga benar-benar mirip tiang-tiang penyangga roller coaster juga loh. Lihat aja deh. Sarang telur. Kalian pernah lihat kandang unggas berupa keranjang yang isinya penuh telur kan? Yap, yang di kayak film-film animasi atau film kartun itu. Jadi, sisi-sisi samping ranjang itu terbuat dari kayu-kayu yang tersusun sehingga terlihat seperti keranjang. Di dalam keranjang itu ada telur-telur yang merupakan kasur-kasur empuk dari keranjang. Meski kasurnya terpisah-pisah sebagaimana bentuk sejumlah telur, tapi tenang aja guys, kalian akan tetap merasakan nyamannya kasur itu karena empuknya yang luar biasa. Yin Yang Bed. Ranjang yang satu ini bentuknya juga terbilang unik, yakni seperti Yin dan Yang. Tapi kalian tahu Yin dan Yang kan? Nah, Yin dan Yang itu adalah konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia. Yap, prinsip yang diajarkan adalah tentang keseimbangan. Kalian mungkin pernah lihat kan lambang lingkaran hitam putih dengan dua titik? Nah, itulah Yin dan Yang. Terus, coba deh lihat ranjang yang satu ini. Mirip dengan Yin dan Yang kan? Dua lantai ranjang itu nunjukin Yin dan Yangnya. Juga dua gundukan berwarna hitam dan putih. Burger Bed. Tempat tidur ini selain ngerayu kalian untuk tidur, sekaligus akan bikin kalian pengen makan ya. Lihat saja nih bentuknya, kayak burger kan? Lapisan atas rotinya adalah bed cover yang lengkap dengan butir-butir wijen. Warnanya juga coklat seperti roti burger. Selimutnya juga nih, mirip banget dengan beef atau daging sapi matang yang ada di burger. Gak hanya itu, keju dan sayur-sayurnya juga persis banget dengan yang ada di burger. Ya, lihat bentuk ranjang ini jadi pengen makan kan? Jadi lapar ya. Nap Shell Bed. Tahu nap shell nggak? Nah, inilah gaya tidur masa depan. Karena itu, ranjang ini disebut sebagai tempat tidur futuristik. Bahkan katanya nih di masa depan, hidup tanpa nap shell ini berarti hidup kalian gak lengkap sebagai manusia futuristik. Nah, kasur ini dibentuk amat nyaman dengan kasur yang super empuk. Gak hanya itu, ranjang ini juga dilengkapi dengan lampu LED, musik player, dan dinding kedap suara. Karena itu, kalian akan merasakan kesejatian teknologi yang canggih di ranjang ini. Yap, bagi pebisnis yang sibuk nih, nap shell adalah impian bagi tidur mereka. Molecular Bed. Ranjang unik yang satu ini bentuknya seperti molekul-molekul penyusun suatu wujud. Cile, bahasanya saintis banget ya. Hihihi. Yap, tempat tidur ini terbuat dari 120 bola sofa yang ditutupi dengan kain elastis. Namanya keren loh, Feel Sitting System.
Tempat tidur keren ini dirancang oleh Anemi Kausa. Katanya nih, desain ini terinspirasi dari struktur molekul. Yap, sebagaimana molekul yang merupakan unsur penyusun sesuatu, dengan kasur ini kalian bisa membuat kreasi bentuk apa aja. Jadi tempat tidur ini bisa diubah sesuai keinginan kalian. Terserah mau bentuk persegi kek, segitiga, atau apa aja, kamu bebas mengubahnya. Magnetic Floating Bed. Sesuai namanya nih, ranjang ini disangga oleh sejumlah magnet untuk memastikan tempat tidur ini tetap melayang di udara. Jadi, kalau kalian melihat tempat tidur yang melayang, itu bukan karena ada sihir atau kekuatan gaib dari setan dan sejenisnya ya. Tapi, itu karena kekuatan magnet yang menyangga kasur ini. Tempat tidur ini dirancang oleh Dutchman Janja Peruij Senars. Tapi, meski kasur ini ada kekuatan magnetnya, tetap saja ya. Untuk memastikan tempat tidur ini tidak terbawa angin kencang dan gerakan aneh lainnya, kasur unik Magnetic Floating Bed disangkutkan ke dinding menggunakan 4 kabel. Jadi tenang, keamanan kasur ini terjamin kok. Fantasy Couch of Fairy Tale Bed. Dengan ranjang yang satu ini, kalian akan merasakan sensasi bagai di dalam kereta kencana ala-ala keluarga kerajaan. Apalagi bagi adik, keponakan, atau mungkin anak-anak kalian. Dengan tempat tidur ini, impian mereka untuk menjadi putri atau anggota keluarga kerajaan akan menjadi kenyataan. Warna dan desainnya memang sangat indah, mewah, dan menawan ya. Jadi jangan heran kalau harganya dibanderol cukup fantastis, yakni sekitar $47.000 Amerika Serikat. Ya, saran kami sih kalian gak usah hitung harga tempat tidur ini dengan kurs mata uang rupiah sekarang ini ya. Tahu kan kenapa? Cosmofoid Bed. Tempat tidur yang satu ini juga terbilang sangat aneh bin unik ya. Lihat saja bentuknya, kayak telur yang sudah menetas di salah satu sisinya. Tempat tidur ini juga memang terlihat sangat mewah dengan warnanya yang keemasan dengan kasur bludru berwarna merah marun. Gak hanya itu, tempat tidur ini juga disertai DVD layaknya home theater loh. Jadi selain merasakan kemewahan yang eksklusif, kalian juga menikmati fasilitas entertainment yang yahut. Belum lagi namanya yang keren, Cosmofoid Bed. Terasa banget ya kesan keren tempat tidur ini. The Coffin Bed. Pernah kepikiran gak bagaimana rasanya tidur di dalam peti mati? Yap, kayak mayat atau Dracula di film-film. Nah, perusahaan The Casket Furniture sudah merancang tempat tidur ini bagi kalian yang ingin punya pengalaman merasakan bagaimana tidur di dalam peti mati. Jadi, bagian luar tempat ini memang merupakan peti mati lengkap dengan penutup dan gambar salibnya. Di dalam peti ini ada sebuah kasur empuk buat kalian tiduri. Yap, terserah deh kalian apa mau tidur dengan peti mati tertutup atau terbuka. Semoga kalian berani ya dengan tempat tidur ini. Nah, itulah tadi sejumlah tempat tidur dengan desain unik wal aneh yang ada di dunia ini. Bagaimana, kalian terkesan gak dengan desain tempat tidur ini? Jangan lupa ya nonton video Fakta Populer berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.